Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Kepada siapa yang mau jumpa channel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Untuk video kali ini ya, aku nak bawa korang semua kita pergi tengok flight landing, tengok kapal terbang landing dekat Airport Alostar. Perjalanan dari rumah aku nak ke Airport Alostar tu dalam, kalau ikut Google Map, dalam 26 minit. Sekejap lagi aku akan tunjuk macam mana jalan untuk kau pergi ke tempat nak tengok view kapal terbang landing tu. Sebabnya jalan dia tu tak semua orang tahu tau. Sekarang aku ada kat, aku ada kat traffic light anak bukit. Sekejap lagi aku tunjuk macam mana. Korang follow je. Okay, sekarang kan aku dekat flyover anak bukit. Sebelah kiri ni Mahkamah Syariah. Korang kena U-turn tau. Korang kena U-turn. Kan straight ni pergi ke kepala batas lah. Okay, dekat traffic light ni korang U-turn. Bila korang dah nak sampai kat flyover anak bukit ni tadi, exit ke kiri, masuk susu kiri ni. Sampai hujung ni kau nampak tu ada jalan situ, jalan kecil tu. Ah, kau masuk situ. Ah, kau lalu jalan kecil ni. Lepas tu ikut je jalan ni. Jalan dia kecil je. Tepi ni landasan ke tepi. Okey, sampai kat sini dia akan jalan pecah dua tau. Satu kiri satu kanan. Korang ambil kanan. Korang akan sampai ke kawasan Sofadi ni, kawasan lapang ni kan. Okay, nanti depan ni korang akan jumpa simpan tiga macam ni. Ha, satu kiri satu kanan, korang ambil kiri. Okay, ni korang straight je, dah sampai dah depan tu je. Okay, tepi ni korang akan nampak ada Airport Alostar, ada pagar dia kan. Kat sini tepi ni dia macam kawasan lapang sikit. Ha, maksudnya korang dah sampai lah kalau kat sini ni. Betul lah ni tempat ni. Sekarang kita berada dekat Alostar Landing View. Okay, ni belakang ni Airport Alostar. Ha, ni airport dia. Nanti kapal terbang tu akan datang dari sana. Ha, sana. Kat sana tu bandar Alostar. Nampak kat situ ada menara Alostar kecil je. Ha, kapal terbang akan datang daripada sana. Dia akan landing kat situ. Tu zone larangan drone. Orang tak boleh terbangkan drone kat sini. Ha, sebab sini adalah laluan kapal terbang, tahu tak? Kat sini tak ada orang tau. Ada aku dengan wife aku berdua je. Sebab aku rasa sebab kawasan sini dia tak se-famous macam kawasan tempat tengok flight dekat KLIA tu. Kat sini sebab mungkin orang tak tahu kat sini ada, kita boleh tengok view macam ni. Kat sini dia bukan international airport macam KLIA, macam Airport Penang. Flight setiap hari tak banyak pun. Jadi limited lah. So korang tak boleh nak tengok flight sentiasa lah, macam kat KL tu. Kalau korang nak tengok flight kat sini, korang kena buka website yang aku bagi tu, Flight Radar 24. Hari ni aku tengah tunggu flight ni. Flight ni sekarang dia baru take off dari KLIA. Sekarang dia dekat sini. Kejap lagi dia akan landing dekat sini. Kita sekarang dekat sini. Okay, makan poka carbonara dulu. Kita beli tadi dekat anak bukit buat bekal. Lampu apa runway tu dia dah on, maksudnya ada kapal terbang sekejap lagi dia nak landing. Okay, so kalau kita tengok kat website Flight Radar ni, flight pertama yang akan landing adalah pesawat AirAsia AXM6172 dari Johor Bahru. Korang tengok sini, korang boleh nampak situ lampu landing light kapal terbang tu, tak jauh lah. Itu dia flight AirAsia. Tadi flight AirAsia dari Johor Bahru dah landing. Sekarang ni aku nak tunggu pesawat AirAsia juga, tapi dari KLIA. Kalau kat sini aku boleh nampak lah tu dia punya landing light dia dah menyala kat sana. Tengok kat sini memang tak ada orang, tiada orang pun kat sini. Aku dengan wife aku je. Tengok ni aku letak phone aku kat sini.
Dah record kapal terbang. Itu dia. Dah dekat, semakin menghampiri. Guys, itu dia dah sampai. Flight AirAsia. Dia terbang sengit kan? Baik lah, terbaik, terbaik. So itulah untuk hari ni. So next time korang boleh lah ajak kawan-kawan korang, semua saudara mara korang. Okay, jumpa lagi akan datang. Aku nak balik lah, nak pergi makan. Jom, bye, jumpa lagi. Zap.